Oke, sekalian bisa lihat kita bisa berada di atas sini, coy. Wow, di atas pulau tunggu ini ya. Jadi saat mantap ini, guys, kita bisa ke atas sini ya kan. Dan dari sini juga kita bisa terjun ke bawah ya. Kita coba terjun ke sebelah sini nih. Langsung saja kita terjun. Nah, mantap, coy. Kita bisa ke sini. Halo guys, jadi pada video kali ini aku akan nge-share ke kalian yaitu 5 trik dan bug terbaru yang ada di game Free Fire ini ya guys ya. Seperti biasa di sini kita akan nge-share trik dan bug lagi guys. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke videonya, pastikan kalian sudah tekan tombol like dulu di bawah dan jangan lupa juga kalian tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya ketika ada video baru kalian bisa langsung menonton ya guys ya. Oh sih, nggak perlu lama-lama di sini, langsung saja kita ke nomor yang pertama guys, let's go. Oke sih, kita mulai nomor pertama di sini yaitu ada di Sentosa ya guys ya. Nah, jadi tempatnya yaitu ada di sebelah sini guys. Nah, jadi di sini langsung saja kalian ke tempat sini, tapi di sini turunnya tuh hati-hati ya, karena bisa terkena damage kalian guys. Nah, jadi kalian turun hati-hati ke sebelah sini. Dan langsung saja kalian tuh ke kolam sini ya, bukan kolam coy. Kalian langsung saja ke sebelah sini. Nah, di sini tuh kalian bisa gunakan buat bersembunyi di sini guys. Karena di sini kepala kalian itu akan langsung atau badan kalian tuh langsung auto masuk ke dalam air ya. Jadi kalian tinggal ngepasin saja di sini sampai pas coy. Nah, kita letakkan aja. Nah, kayak gini guys. Nah, sudah langsung auto itu semua guys. Kalian bisa lihat tuh hanya tersisa kelihatan sedikit senjata AWM-nya di sini ya. Tapi di situ kalian bisa lihat langsung auto kita ada berada di dalam sungai ini ya guys ya. Jadi di sini kalian juga bisa melihat dasar dari sungai ini guys. Wow. Kalian bisa melihatnya ya. Dan ini saat mantap banget coy ya. Jadi kalau ada ikan mungkin yang ada di sini tapi Free Fire nggak ada ikan ya guys ya. Dan di sini juga kalian nggak bakal ketahuan oleh musuh ya guys ya. Apalagi kalau musuh yang pakai grafik yang burik gitu ya, maka lautnya itu juga akan burik juga ya, airnya juga ini. Dan di sini kalau kalian sudah bosen di sebelah sini, kan juga bisa pindah ke sebelahnya ya. Jadi di sini juga ada tempat lagi, yaitu di sebelah sini guys. Nah, jadi di sebelah sini juga kalian bisa gunakan buat bersembunyi seperti tadi guys. Nah, jadi kalian tinggal jongkok aja ke sebelah sini, dan di sini kan tinggal pasin saja badan kalian masuk kayak gini. Nah, sudah langsung auto masuk itu guys. Kalian bisa lihat ya, jadi kita ada di dalam air ini ya. Jadi saat mantap ini guys. Dan kalau kalian bersembunyi yang di sebelah sini juga, kalian akan ketutupan oleh gedung ini ya, atau bangunan apa ini, tembok besar ini. Jadi kalian akan ketutupan guys. Jadi saat mantap banget ini ya. Oke sih, kita lanjut nomor 2 di sini, yaitu ada di Factory guys. Nah, tempatnya yaitu ada di ini guys ya, di tembok-tembok ini ya. Nah, di sini tuh ada tembok ya. Jadi di sini kalian tuh bisa gunakan tembok ini buat menyembunyikan barang lootingan kalian ya. Jadi kalian tinggal letakkan saja lootingan kalian di sebelah sini kayak gini ya kan. Kita coba letakin. Oh, masih kelihatan guys. Oke, bentar dulu ya, kita ambil terlebih dahulu. Jadi di sini kita akan coba buat ke sebelah sini ya. Nah, di sini kita coba letakkan aja barang-barangnya di sebelah sini. Oke, kita letakkan. Oh, masih kelihatan di situ. Kita ambil dulu di sini ya. Kita coba pindah ke sebelah sini ya. Nah, jadi langsung saja kita letakkan barang-barang lootingan kita di sebelah sini. Semuanya di sini. Oh, ini farmasnya kelihatan, kita ambil dulu. Nah, kita coba letakkan lagi semuanya di sini. Nah, ini global dan juga senjata shotgun ini, guys. Oke, di sini sudah diletakkan semuanya. Kita coba lihat itu, tidak akan kelihatan sama sekali ya. Dan kalau di sini, nah di sini juga kalian bisa looting dari sini ya. Wow, ini set mantap guys. Nah, kita coba lihat lagi. Oh, ini kita ambil aja dulu ya. Nah, di situ kan bisa lihat ya, di sini aku meletakkan banyak peluru di sini, tapi anjir, meninggal ya guys ya. Nah, jadi di sini kan tuh bisa menyembunyikan barang-barang lootingan kalian di sebelah sini ya. Jadi tembok ini sangat mantap banget guys. Kalian bisa gunakan tembok ini buat menyembunyikan barang-barang lootingan kalian gitu ya. Wow. Oke, sih kita lanjut nomor 3 di sini, yaitu ada di
lobby ya guys ya, atau di pulau tunggu ya, bukan lobby coy, pulau tunggu yang biasanya kalian nungguin ya. Oke, kita masuk dulu ke dalam gamenya di sini. Oke, belum masuk coy. Nah, sudah masuk di sini, dan di sini adalah pulau tunggu ya, atau pulau yang buat menunggu game gitu ya guys. Nah, jadi di sini kan tuh bisa manjat, jadi kalian coba lompat-lompat di sini. Nah, kalian lompat zigzag di tembok ini guys, maka otomatis tubuh kalian atau karakter kalian ini itu akan manjat ya guys ya. Jadi di sini tuh tembok di sebelah sini tuh kayak miring gitu guys. Jadi kalau kalian panjat dengan zigzag seperti ini, kalian bisa manjat ke atas ya. Nah, kita tinggal zigzag-zigzag aja di sini ya guys ya, sampai kita ini ke atas gitu guys. Dan di sini kalau waktunya sudah hampir habis, kalian tuh matikan data atau wifi atau internet ya, supaya kita bisa lebih lama di pulau tunggu ini guys. Nah, langsung saja kalau sudah ke sini, kalian lompat ke sini guys. Nah, di sini kalian akan bisa ke sebelah sini, dan kalian juga bisa terjun ke bawah gitu ya guys ya. Nah, kita coba terjun ke bawah di sini. Kalian bisa lihat ya. Nah, jadi kita bisa terjun ke bawah sini, dan kalau misalnya lihat tuh di atas itu adalah pulau tunggu, dan itu ada gambar-gambar kebakaran coy. Kalian bisa lihat, wow, kebakaran ya, wadaw, jadi mantap banget ini guys. Oke guys ya, kita coba naik lagi sekali lagi ya. Jadi caranya tuh kalian tinggal naik ke sebelah sini nih pertama-tama, dan kalian tinggal zigzag-zigzag aja guys. Kalian kanan kiri gitu ya, putar-putar jari aja. Nah, jadi kalian tinggal kayak gini aja. Nah, zigzag-zigzag kayak gini, maka kalian tuh akan otomatis bisa naik ke tembok ini ya. Jadi kalian jadi Spiderman gitu, guys. Nah, kalau waktunya itu udah habis, kalian tuh langsung saja buat matikan data atau internet ya, supaya kalian tuh bisa lebih lama lagi kalian ada di pulau tunggunya ini, guys. Nah, jadi kalian tinggal zigzag-zigzag aja di sini, kanan kiri gitu ya kan. Nah, langsung saja zigzag terus di sini sampai bisa melewati yang ini guys, palang yang ini ya, sebelah kananku ini ya. Oke, masih kita zigzag-zigzag lagi di sini. Oke, mantap coy. Nah, sudah ke sini, kalian tinggal ke sebelah sini dan lompat ke sebelah sana ya guys ya. Langsung saja kita lompat sini. Dan di sini kalian bisa langsung aja ke sebelah sini ya. Dan di sini juga kalian bisa gunakan buat bikin jedak-jeduk ataupun apapun di sini ya. Wow, mantap ini guys. Kita ada di atas sini gitu ya. Jadi set mantap banget ya. Dan kita juga bisa naik ke gedung yang ini sampai ke atas banget, tapi itu ada waktunya gitu ya. Ada connection loss gitu, jadi nggak bisa guys. Nah, kalian terjun ke sini juga bisa guys ya. Wow. Dan gedungnya ini kalau kita lihat dari bawah ini kopong gitu ya, nggak ada isinya guys. Nah tuh kan, gedungnya tuh nggak ada isinya, dan di situ kalian bisa lihat meteor-meteor gitu ya kan, berjatuhan di sana. Dan di sini sebentar lagi, nah, connection loss gitu ya. Oke sih, kita lanjut yang selanjutnya. Di sini kita akan mencoba nyepin AWM terbaru di sini ya, skin AWM yang mirip sama shotgun gitu guys. Nah, jadi di sini eventnya itu event yang nembak-nembak gitu ya. Nah, jadi di sini langsung saja kita akan tembak 5 tembakan ya, 80 diamond. Apakah langsung dapat? Oh, tidak guys. Oke, apakah dapat lagi? Oh, cuma dapat koin-koinnya ini ya. Waduh. Oh iya, di sini juga ada hadiah yang lainnya ya. Emote coy, ada emote Kamehameha guys ya. Oke, kita tinggal tunggu saja satu lagi nih. Oh, dapat satu lagi. Tapi lumayan, kita dapat 8 koin dan dapat loot crate ini juga ya. Kita coba lihat. Oh, 110 koin guys. Wah, mahal juga ini ya. Oke lah ya, jadi kita akan tembak lagi 5 tembakan lagi guys ya. Semoga aja kita dapat AWM-nya ya guys ya. Apakah bisa dapat ini guys? Kita coba lihat. Satu, oke. Masih kita tunggu guys sampai dapat AWM ya. Oke, satu lagi guys. Kita coba lihat lagi. Satu lagi ya kan. Kita coba lihat lagi. AWM please. Us, AWM guys, beneran coy. Wow, gila sih ya, kita langsung dapat AWM cuma 2 kali spin guys. Cuma 80 diamond kali 2 ya. Kalau bisa langsung dapat AWM yang mirip sama shotgun ini guys. Kalian bisa lihat nih, AWM kok kayak shotgun gini ya. Waduh, nggak ada scope-nya gitu loh. Jadi ini mirip shotgun ini guys.
bisa-bisanya gitu ya AWM tuh mirip shotgun kayak gini guys. Waduh, waduh. Dan di sini kita akan coba spin juga emote-nya ya, berapa diamond di sini guys. Oke, guys, ya di sini kita sudah dapat emote Kamehameha ini ya. Wow, mantap banget ini guys. Dan di sini ini aku habis 600 ditambah 350 diamond guys, itu berapa guys? Nah, pokoknya habis segitu buat emote ini guys. Wow, ini set mantap ya emote-nya tuh. Kalian bisa lihat cuma 1000 diamond kalian bisa dapat emote keren ini dan juga AWM yang mirip shotgun ini guys. Kalian bisa lihat ini AWM-nya enggak ada scope-nya guys. Waduh, ini mirip shotgun guys beneran coy. Wow, mantap tapi ya. Kita dapat dengan harga 160 diamond doang gitu ya. Jadi set mantap ini guys. Oke, sih kita lanjutin nomor terakhir di sini yaitu ada di Pulau Tunggu lagi. Tapi di sini berbeda dari yang tadi ya guys ya. Nah, jadi di sini itu adalah trik emote gratis gitu ya. Jadi kalian klik snapshot di sini dan di situ tuh ada emote ya guys ya. Jadi kalian klik emote terus kalian klik silang aja guys di sini guys. Oke, dan di sini kita coba. Woi, kok nggak bisa gerak guys? Oh iya, jadi di sini kan tuh harus putar-putar analog terus kalian klik screenshot dan kalian bisa pakai emote ini di sini guys. Nah, jadi kalian tuh bisa menggunakan emote gratisan dari snapshot ini ya guys ya. Jadi set mantap banget guys. Dan kita coba lagi di sini. Kalian putar-putar analog dan klik snapshot dan kalian pakai emote-nya dan di sini kalian bisa bawa-bawa emote-nya ya. Jadi set mantap ini guys. Waduh, jaringannya nge-lag lagi. Nah, jadi set mantap banget ya. Dan ini oh, aduh sudah tol coy. Oke, coba lagi di sini putar-putar analog dan klik snapshot dan klik emote di sini dan langsung klik silang ya guys ya. Nah, jadi di sini kita bisa bawa emote gratisan di sini ya. Wow, jadi set mantap guys. Nah, di sini kan juga bisa gunakan emote-nya di sini, kita coba pakai. Nah, kita ini nggak pakai emote ini tapi bisa menggunakan emote ini ya. Jadi ini set mantap banget buat kalian para player gratisan yang belum punya emote sama sekali gitu ya, yang player new yang belum punya emote sama sekali. Ini set mantap banget guys, bug-nya guys. Kalian bisa gunakan emote secara gratis kayak gini ya. Wadaw.